pagi. Jumpa lagi dengan Rosa Rosminda. Dan hari ini Rosa ditemani Rosa Aurel. Nah, adik-adik, sudah siap belum mau sekolah minggu? Nah, Rosa percaya pasti adik-adik semua sudah siap, sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Ya, sehat semua pastinya. Kalaupun ada yang sakit, ya, nanti kita sama-sama doakan supaya teman-teman yang lain juga bisa sembuh dan bisa sama-sama ibadah lagi. Ya adik-adik, karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo Rosa Aurel musiknya. Firmanmu pelita. Ayo,
Adik-adik, shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dan Lausa punya lagu untuk kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya adalah ini ya adik-adik. Mana tangan, di sini, halo apa kabar, baik-baik saja bertemu, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Lause-Lause, berkati adik-adik, papa mama, dan kita semua di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu, siapa tokoh Alkitab yang ada di cerita firman Tuhan? Betul sekali, yaitu adalah Nabi Musa. Minggu ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Nabi Musa. Oleh karena itu, bersama-sama ya, kita lihat cuplikan cerita pada hari ini. Kita sama-sama duduk yang tenang, kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Silakan adik-adik. Bagaimana ini? Saya dengan Harun sudah menghadap Firaun. Saya menyampaikan firman Allah. Biarkanlah bangsa Israel pergi mengadakan perayaan kepada Allah di padang gurun. Ini firman Allah. Tetapi apa jawab Firaun? Tuhan, siapa Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku dengan Tuhan itu, dan tidak akan kubiarkan orang Israel pergi. Tapi bagaimana ini? Setelah saya menghadap Firaun, izin bangsa Israel untuk mengadakan perayaan kepada Allah di padang gurun tidak diberi. Bahkan malah bangsa Israel lebih ditindas lagi. Pekerjaannya lebih diperberat. Penindasan lebih parah lagi. Sudah setiap hari tidak diberi jerami. Membuat batu batanya harus diminta lebih banyak lagi produksinya. Saya sudah mengikuti perintah Tuhan, tetapi hasilnya bangsa Israel tambah disiksa
Mereka protes kepada saya. Terus, lebih baik saya menghadap Tuhan. Saya berdoa. Tuhan mengutus saya untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel malah protes kepada saya. Bangsa Israel malah lebih ditindas oleh Raja Fir'aun. Padahal saya sudah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Bagaimana Tuhan? Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ternyata Tuhan berjanji untuk menolong saya. Tuhan berjanji untuk memimpin saya, untuk Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan yang mereka alami di negeri Mesir. Saya sekarang lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini diberi judul Musa Menghadap Fir'aun. Diambilkan dari Keluaran 5 ayat 1-24. Adik-adik bisa baca di rumah ya, nanti bersama keluarga, ayat dan juga perikop tersebut. Cerita pada hari ini menceritakan bahwa Tuhan meneguhkan Musa ketika Musa menjalani dan menyelesaikan misi dari Tuhan. Apa misi dari Tuhan yang diberikan untuk Musa? Yaitu Musa didampingi Harun harus menghadap Fir'aun untuk menyampaikan bahwa bangsa Israel harus dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Musa memiliki satu permintaan ke Fir'aun, yaitu adalah Musa meminta izin bahwa bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun untuk melakukan ibadah dan juga mempersembahkan korban di sana. Namun Fir'aun menganggap bahwa ini merupakan cara bangsa Israel untuk melalaikan pekerjaan mereka. Di situ Musa mendapat tantangan yang pertama, yang kedua dari bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel juga mengutukin Musa. Karena apa? Karena dengan Musa menghadap Fir'aun, bangsa Israel diberi pekerjaan yang lebih berat lagi. Di situ Musa melakukan apa? Ketika dia mendapat tantangan dari Fir'aun, yang kedua mendapat tantangan dari bangsa Israel itu sendiri. Musa berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan dan memohon kepada Tuhan untuk diberikan jalan keluar. Tuhan tetap menyertai Musa dan meneguhkan Musa ketika Musa menyelesaikan misi ataupun perintah dari Tuhan ini. Untuk adik-adik di rumah dan juga Lausa di sini, tantangan-tantangan ataupun masalah yang kita hadapi, seperti kita takut di rumah sendiri, kita takut ketika mau ujian ataupun ulangan, ketika kita sedang sakit, kemudian ketika di masa pandemi ini. Tapi kita harus yakin dan percaya adik-adik, seperti dari Musa tadi, kita punya Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita hadapi nanti. Kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menolong kita dan meneguhkan kita untuk melewati tantangan
melewati permasalahan yang kita hadapi. Sekarang, Lausa punya ayat hafalan. Bersama kita buka ya dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu adik-adik cerita firman Tuhan dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari Musa. Oleh karena itu, adik-adik yang masih kecil bisa berdoa bersama dengan papa, mama maupun keluarga di rumah. Untuk adik-adik yang sudah besar, bisa berdoa sendiri ya. Yuk, kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Masih kan enggak tadi lagu di awal tadi? Mana tangan, di sini, halo apa kabar, baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kami menghadapi kesulitan, di dalam kami menghadapi masalah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apa yang kami hadapi sekarang. Berkati Lausa-Lausa dan juga adik-adik di rumah beserta keluarganya dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Samuel. Sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, adik-adik yang sudah punya kotak persembahan ini, adik-adik bisa memasukkan persembahannya di dalam sini atau juga boleh titip ke papa mamanya nanti supaya papa mamanya bisa antar ke gereja. Ya, untuk mengeringi persembahan kita hari ini, saya ajak adik-adik menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Terima kasih atas anugerah-Mu selama ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik akan melakukan aktivitas. Tapi kali ini aktivitasnya adik-adik akan menjawab kuis ya. Nih, Lausa punya kuis buat adik-adik. Nah, kuisnya ini ada 6 pertanyaan. Nah, jawabannya adik-adik harus mengkotaki huruf-huruf yang ada di sampingnya. Nah, gitu ya. Nah, ini jawabannya tuh bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Ya, nah jadi adik-adik harus cari jawabannya. Oke. Nah, terus gimana ya cara adik-adik menjawabnya? Nah, adik-adik tulis dulu huruf-huruf yang tadi di soal itu di selembar kertas. Adik-adik cari kertas dulu ya. Boleh kertas bekas, pokoknya yang polos ya. Ada garisnya boleh. Ya. Nah, tulis dulu. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu baru adik-adik tandai jawabannya. Nah, untuk menjawabnya biar ada berwarna adik-adik bisa kasih pakai pensil warna. Nah, adik-adik sudah dapat jawabannya.
adik-adik cari di sini di kotak. Kemudian adik-adik tandai. Tandainya bisa sekalian dikasih warna. Nih, seperti ini ya. Nanti jawaban yang kedua yang mana? Oh mungkin ini nih yang ini. Nah, adik-adik kasih warna lagi. Gitu ya. Berarti ada 6 kotak-kotak ya berwarna. Nah, terus kita kasih tulisan di atasnya Musa dan Firaun. Karena hari ini ceritanya tentang Musa menghadap Firaun. Jangan lupa adik-adik, kalau sudah dijawab ya, sudah dikasih warna, adik-adik foto dan kirimkan. Oke, makasih. Ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, juga kita sudah membuat aktivitas, ada kuis tadi ya sama Langsa Dewi. Nah, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita hari ini, tapi kita memberikan satu pujian, kita mau katakan Allah itu sangat baik. Ayo Langsa, apa ya? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih.
kasih. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih. Hafalan minggu ini keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus katakan. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih. Keluaran 4 ayat 12. Sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu kamu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih teman-teman. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Terima kasih. Udah. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Terima kasih.